selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya Yani. Nah, masih di Rumah Asuransi Indonesia. Kali ini saya bersama seorang yang sudah lama saya tunggu-tunggu untuk ada di Berani, tapi waktunya susah banget saya dapetin waktunya. Beliau adalah, nah siapa nih namanya? Saya biasanya akrabnya nyebutnya Bapak AFP. Nah, panjangannya apa tuh? Pak, apa tuh kepanjangannya AFP? Baca. Baca, saya baca ya. Bapak Andreas F. Piller ya. Beliau sebenarnya ini banyak loh itunya apa namanya gelarnya banyak banget. Saya hitung ya teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, 12. Saya baca dan ini semua berkaitan sama asuransi. Oke deh, tapi saya mau sapa dulu. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sehat semua yang di sana, teman-teman juga sehat semuanya. Iya, sehat. Iya, di sana nanti meskipun saya sudah kolonial, tapi yang di sana milenial loh, Pak. Sangat banyak milenial. Tapi saya juga masih milenial juga, teman-teman. Saya masih muda, cuman rambutnya aja putih. Iya. Dan saya nyebutin ya, saya pakai kacamata biar bisa nyebutin. Sarjana Ekonomi Asuransi, Magister Manajemen, yang lain saya nggak bisa sebutin kepanjangannya, saya pendekin aja. AAIK berarti itu adalah ahli asuransi di bidang asuransi Indonesia umum kerugian, atau kerugian. Terus kemudian ada CHB ya. CIIB. Oh, CIIB. Aduh, nggak kelihatan sih udah kacamata loh. Kecil banget. Aduh, saya tadi baru bilang milenial ternyata tetap ketahuan. Terus itu soal apa, Pak? Certified Indonesian Insurance Broker. Nah, itu khusus untuk broker. Saya nggak terlalu kenal kalau broker. Terus KWP itu berkaitan sama financial planner. Ya. Berkaitan dengan apa sih, Pak? Panjangannya well planning. Qualified well planner gitu ya. Terus AEPP itu juga mengenai financial estate planner. Yeah. Oke. Okay. Wah, ini berkaitan sama apa? Warisan. Ya, saya sudah punya buku warisan tuh. Judulnya Jangan Mati Dulu. Oh, jangan mati sebelum dulu. Tulis wasiat. Waduh, jangan mati dulu sebelum tulis wasiat. Jadi enggak boleh mati ya. Enggak boleh mati. Hidup terus. Ya, harus dong. Kalau enggak masalah. Betul. Kasih kan punya bukunya juga kan? Kan? Ada dong. Ada dong. Tapi dibeli itu ya. Adanya di kami. Oke, tapi saya juga punya gelar ini sebenarnya sama. Hmm. Saya juga tahu udah estate planning dan udah berkali-kali bawain materi itu di beberapa hotel dan perusahaan-perusahaan asuransi. Oke. Okay. Bagus, good. Oke. Okay. Tapi saya ngikut Pak AFP sih sebenarnya. Karena tahu Pak AFP buat itu, jadi saya juga ikutan. Oh, bagus. Itu jurusan yang bagus. Iya, betul, benar kan? Kan harus mengikuti yang lurus, ya kan? Oke. Okay? Terus ada lagi, Pak. AMRP itu apa? Itu ahli manajemen risiko perasuransian. Ahli manajemen risiko perasuransian. Waduh. Asuransi itu adalah salah satu cara solusi untuk risiko. Itu mestinya kerja di perusahaan asuransi supaya tahu jangan sampai perusahaan asuransi kita seperti Jiwasraya, seperti Bumi Putra, seperti yang mismanagement ya. Oke. Terus ada lagi QRMP. Itu Qualified Risk Management. Oh, Qualified yang itu mirip ya. Terus ada QRGP. Itu untuk level 5 ya. Qualified Risk Management Governance. Governance. Oke, okay. Governance. Oke. Okay. CACP.
CACP itu certified audit audit apa ya? Audit. Committee Practitioner. Wis, tuh kan. Terus apalagi ANZIF. ANZIF. Ya, itu asuransi tapi dari New Zealand. Asuransi tapi gelar dari New Zealand. Terus CIP? Ya itu tuh lanjutannya certified insurance practitioner. Aduh, jadi teman-teman kalau mau tahu, kalau sudah punya gelar seperti ini, kita udah tahu dong secara komprehensif sebenarnya apa yang terjadi di asuransi. Pak Epi udah tahu semuanya, udah ngerti semuanya. Mudah-mudahan. Iya. Oke. Nah, itu tadi dari sisi gelar. Kalau dari sisi profesi, beliau itu adalah CEO di Itikad Academy. Itikad Academy itu ngurusin apa, Pak? Itikad Academy adalah sebuah lembaga pelatihan dan pembelajaran yang mengkhususkan diri dalam bidang perasuransian, baik umum maupun jiwa, dan juga manajemen risiko. Oh. Itu, dan itu saya punya passion. Passionnya ada di situ. Itu makanya saya pada usia 50 tahun, tahun 2017 kemarin. Sekarang emang udah usia 54. Jadi, halo, saya masih tua, lebih tua. Sedikit. Dikit-dikit doang, tapi dikit doang. Sama sih, sama. Jadi pensiun dini di usia 50 dari perusahaan sendiri yang broker itu. Iya, yang broker. Karena saya pikir ya memang usia regenerasi. Okay. 15 tahun saya di situ memimpin. Saya kasih yang generasi muda. Nyerahin ke ya, tongkat estafet kasih ke dia. Saya bikin mainan saya. Mainan. Dengan cara sharing ilmu ke, ya, betul. Ke masyarakat, betul. Ke ejen-ejen asuransi, ke semua orang yang memang ingin memahami, mengetahui mengenai asuransi lebih baik. Iya. Khususnya memang untuk praktisi, karena kalau praktisinya tidak benar, kasihan masyarakat. Berakibat ke masyarakat. Kasihan masyarakat. Karena apa yang disampaikan oleh praktisi bisa salah dipahami oleh masyarakat. Dan kadang-kadang memang tanda petik, dibiarkan salah. Sengaja. Mungkin hanya dia yang tahu, Tuhan. Hanya dia yang tahu, ya mungkin karena juga karena penghasilannya juga ada di situ, Pak. Ya, tapi kan kalau katakan kita mau mendapatkan suatu rezeki kan paling bagus memberikan kebaikan, bukan dengan kebohongan. Terus dia bilang ntar kalau itu nanti kalau saya jadi pendeta, jadi pastor, jadi ulama. Masih banyak pekerjaan yang memberikan kebaikan buat orang lain yang kita bisa dapatkan rezeki lebih baik. Masih banyak loh. Masih banyak. Ya, kenapa mesti jadi agen yang bohong? Untuk mendapatkan rezeki. Kan mendingan jadi agen yang baik. Iya. Ini nah, tadi siapa Pak Edi Kuta Galung? Tadi ada di sini. Udah kita sampaikan di sini. 20 tahun lebih dia jadi agent, jadi sampai menjadi business director. Dan ternyata sampai saat ini dia nggak susah lagi nyari klien. Betul. Karena kliennya yang datang. Betul. Karena dia memberikan servis yang bagus. Betul, karena kalau tadi agen-agen yang cuma jualan tok dan bohongi, itu cuma sebatas semusim saja. Iya. Ya kerja habis itu besok hilang. Betul. Kabur dia. Betul. Dan menanggung dosa. Iya, benar. Selesai. Betul. Dan ya teman-teman, ya tadi sekali lagi saya bilang kita nggak menampikan memang ada agent seperti itu. Tetapi yang kita bicarakan di sini pastinya adalah agent yang harusnya sesuai dengan bekerja, sesuai dengan aturan bekerja yang baik. Tapi kadang-kadang juga agennya tuh diajarin yang tidak benar oleh perusahaannya. Oleh perusahaannya sendiri. Iya. Nah, lihat aja dia punya tata cara pelatihannya, lihat aja materi pelatihannya, bahan-bahan pelatihannya kan bisa kelihatan kok dari situ. Kalau memang jadi bisa dibentuk oleh perusahaannya sendiri gitu ya. Ternyata kalau katanya oknum kan cuma 1-2 ya, tapi kalau kesalahannya itu masif, wah itu bahaya banget buat bisnis asuransi dan juga buat industri asuransi kan, Pak? Saya pikir kita semua harus sadar lah ya. Okay. Dan kita minta regulator untuk melihat lebih dalam ya ke masing-masing perusahaan tersebut ya, melihat mereka punya tata cara pelatihannya, materi pelatihannya, dan coba duduk di kelas lah, dengarkan apa yang diajarkan situ. Betul apa enggak? Iya, betul. Tapi siapa yang mesti duduk ya? Pihak ketiga yang katakanlah dibayar untuk memantau secara benar kan? Bisa saja dia pura-pura jadi agen. Udah, kamu coba kumpulin semuanya. Okay. Kan bisa. Kan regulator kan banyak duitnya. Iya. Nah, ya tinggal dipakai pihak ketiga. Oh, misalnya Bu Yani punya armada. Oke, kamu jadi agen satu, jadi agen satu. Coba lihat kumpulin materinya semua. Kan bisa. Gampang. Jadi kayak intelijen gitu ya. Untuk kebaikan kenapa tidak? Kenapa enggak ya?
itu sebenarnya menarik banget, dan kalau itu bisa direalisasi, mudah-mudahan ada yang dengar, Pak. Ya, saya pikir ini mesti dikasih ke teman-teman di regulator, gampang kok, tinggal klik aja. Oke, betul. Oke, menarik, tapi nanti kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Ya, kita istirahat dulu, Pak Eka, minum dulu. Ini berani. Berani. Disitu, berani. Ya? Jadi jangan takut, harus berani. Kita lanjut lagi, masih dengan Pak AAP, saya panggil yang akrabnya gitu ya. Oke, teman-teman, tadi kan saya ngomong soal itikad akademi, iya. Dan memang itu lebih memberikan pencerahan ya tentang asuransi kepada masyarakat, iya. Dan seterusnya. Tapi agent juga boleh dong ikut di sini ya? Welcome. Iya, agent juga boleh, teman-teman, broker, agent, kan gitu ya, Pak? Nah, satu lagi saya masih punya nih bagian belakang nih, saya mau baca dulu biar lebih teman-teman lebih tahu. Ini ada perusahaan namanya Pak? Kentara Wira Karsa Indonesia. Ini broker ya, Pak? Bukan. Oh, jadi bukan. Itu PT-nya, nama PT-nya. Oh, PT-nya ya, namanya Kentara Wira Karsa. Itu antara intermediari Indonesia itu sudah selesai. Betul. Jadi itikad akademi itu adalah sebuah brand. Oke. Brand dari Kentara. Dari Kentara. Jadi perusahaan berarti sama dong sama Cerdas Institute. Jadi saya juga punya namanya Cerdas Institute. Oke. Okay. Itu PT-nya namanya apa? Dia namanya apa dia? Mea Faus Indonesia. Mea Faus. Mea. Oh iya. Mea itu apa sih? Itu ada artinya panjang dan itu bahasanya sebenarnya Sanskerta ya. Bahasa Sanskerta. Kalau ini kentara artinya apa? Ketoro, kelihatan, transparan, apa adanya. Sama orangnya. Yang punya ownernya gitu. Kentara apa adanya. Jadi kita tidak mau menutupi sesuatu lah. Iya, betul. Oke. Okay. Nah, balik lagi, Pak. Tadi kan kita ngomongin soal agent gitu kan. Ya. Tapi saya mau bicara, tadi kan ada kaitannya juga dengan bukunya Pak AAP gitu ya. Dimana kan produk yang dijual oleh agent kita itu kan ada yang namanya unit link gitu kan. Terus tiba-tiba waktu itu tahun berapa 2008, ya? Awal 2000 benar-benar. Nah, ketika buku itu muncul, waduh, dunia asuransi. Dunia persilatan asuransi jiwa. Jadi heboh. Ya kan? Terus karena apalagi baca judulnya dong ya, jangan beli unit link gitu judulnya teman-teman, pasti teman-teman agent nih, karena ini yang banyak banget sebenarnya agent. Waduh. Nah, teman-teman agent ini nanti pasti akan lihat nih yang buat si biang keroknya. Biang keroknya ada di depan saya, ya kan? Itu jangan beli unit link. Tapi saya tahu itu cuma judul, gitu kan? Itu judul yang memang judulnya provokator sih. Dan memang orangnya juga cukup provokator, ya mirip saya lah, gitu. Tapi ya. Dalam hal positif, nggak apa-apa. Provokator dalam bidang yang positif itu bagus, tapi nggak semua orang bisa masuk ke situ. Kenapa? Karena orang bisa nggak suka. Kita nggak perlu menyukakan orang semua orang kok. Betul. Nggak perlu memuaskan semua orang. Iya. Cukup satu aja. Cukup pasangan kita aja dipuaskan. Betul. Nah, tapi tetap saya mau ngomongin hari ini karena itu lama banget saya mau ngomongin. Saya mau buat forum waktu itu masih offline gitu kan. Sekarang kita bisa online, jadi semua orang banyak yang nonton. Okay. Saya nggak tahu persis sebenarnya apa sih yang dimaksud di situ. Silakan Pak, diceritain sebenarnya apa sih itu. Jadi begini, ada latar belakangnya. Saya menuliskan buku itu. Yes. Ya, kita bertemu dengan banyak konsumen, banyak pelanggan, petanggung, ya, yang kemudian mereka tuh nggak tahu apa yang mereka beli. Saya bilang kamu tuh goblok ya, beli sesuatu yang kamu nggak tahu. Yang ngerti gitu loh, itu kebanyakan duit kali, Pak? Bukan, kebanyakan bukan. Yang jual tuh saudaranya, temennya, orang dekatnya, cem-cemannya dia. Gitu. Saya pikir kayak saya. Jadi kalau mau ngeliatin sesuatu yang bagus ya dia aja gitu. Nanti aja belakang ini digunakan apa enggak sih gitu. Itu gitu. Kalau sepatu nggak apa-apa. Oh, baju, apa-apa. Tapi kan ini kontrak. Ini kan kontrak, dokumentasi, perjanjian yang jangka panjang. Yang mesti itu duitnya gede, nggak kecil. Yang mesti dipahami dulu. Makanya tulisannya jangan beli unit link bila Anda tidak paham benar. Jadi sebenarnya ada bawahnya ya. Jika Anda tidak paham benar. Tapi kalau sudah paham benar pasti nggak beli.
Tapi kalau sudah paham benar pasti nggak beli. Oh gitu? Iya, karena sudah paham benar. Itu hanya jebakan saja. Oh. Tar dulu. Saya cernah dulu. Justru orang tuh ya buat buku supaya orang paham, kemudian action. Gitu kan ya? Hmm. Harusnya action itu adalah melakukan, ya kan? Kalau ini begitu dia paham, justru dibalik actionnya tidak melakukan. Iya. Beli yang lain. Kenapa? Ya karena produk tersebut sesungguhnya bukanlah produk yang baik. Ya, jadi kalau saya tuliskan pada waktu itu, ada beberapa hal yang saya pikir tidak cocok untuk orang Indonesia. Oke. Ya, pertama. Contohnya apa? Satu. Jadi begini. Asuransi itu kan adalah untuk memastikan, mengedepankan atau paling nggak mendekati kepastian, ya. Bila mana terjadi suatu musibah, asuransi akan membayar. Betul. Ya, jadi risikonya itu malah diperkecil kan? Iya. Kalau ini dengan adanya investasi dalam asuransi, itu malah risikonya malah lebih besar. Lebih besar, karena investasi itu beresiko. Betul, itu satu. Jadi begini, ya. Jadi pertama biayanya tinggi. Yes. Ya, biaya tinggi ya. Padahal sebetulnya isinya apa sih? Reksadana. Kan? Ditambahin asuransi. Iya, jadi kenapa nggak dipisah? Asuransi sendiri, reksadana sendiri. Biayanya lebih ekonomis. Dan kemudian selain ekonomis ya, kemudian kalau katalah kita gabung di sini, kita beli asuransi jiwa di sini, reksadana di belakang, kita kan nggak bisa komunikasi dengan dia punya MI-nya, manajemen investasi kan, tidak bisa di belakang itu, betul. Kita nggak ada komunikasi, korespondennya kan hanya cuma sama si perusahaan jiwa doang kan. Nah kemudian kalau kita nggak tahu ada di belakang apa nih di belakang ini, betul nggak kita punya premi ini telah dibayarkan di sini untuk investasinya, karena ada asuransi jiwa yang tidak melakukan itu kan, ada kan yang sekarang ditutup kan, saya nggak usah sebut namanya gitu loh. Jadi risikonya dua kali ya, selain tadi biayanya tinggi, kita nggak tahu apa yang terjadi di sini, kita nggak bisa ganti MI-nya. Betul. Ya kalau mau ganti polisnya tutup. Iya. Nah jadi saya selalu analogikan ya, asuransi sama investasi itu ibarat dua kaki. Harus punya dua-duanya, tapi tidak bisa diganti. Melangkahnya bersama, harus bergantian. Bersama, bergantian, tapi nggak pernah kayak pocong, lompat-lompat. Iya. Memang mesti punya dua-duanya, tapi jangan disatukan. Oke, menarik. Itu kan baru satu, ya kan? Nanti keduanya kita lihat lagi berikutnya. Ya, istirahat sejenak. Ya kita lanjutkan lagi, tadi kita udah dengerin ya, sebenarnya jangan beli unit link itu, tapi di bawahnya sebenarnya ada kata-kata kecilnya kalau Anda nggak ngerti ya. Tapi ternyata akibatnya kalau ngerti malah nggak beli gitu ya. Nah, terus kenapa sampai Pak Aidi mengeluarkan itu? Karena di dalam apa namanya pemahaman gitu ya, satu tadi bahwa sebenarnya karena adanya investasi jadi bisa menimbulkan masalah yang harusnya asuransi itu menjadi memproteksi risiko, ini malah menambah risiko. Ya. Nah, bukan cuma satu pasti, nggak mungkin ada lagi dong yang lain. Ya. Banyak sebenarnya sih. Bukunya aja berapa halaman tuh, ada 100. Iya, makanya. Ya. Jangan-jangan yang nulis lupa loh. Isinya lupa. Kenapa lupa? Karena sudah banyak banget buku yang dibuat. Jadi kalau udah pindah buku baru itu kan tadi yang tentang warisan itu ya? Buku sebelumnya lagi. Yang terakhir asuransi tukang tipu. Itu lagi asuransi tukang tipu. Aduh, kalau nggak salah viewer yang paling banyak itu ketika saya ngangkat asuransi penipu. Itu ada kan? Ada. Kalau nggak salah di bulan-bulan Juli dulu pernah kita keluarin itu sampai fibernya 4,6 lebih kalau rasanya. Itu. Jadi ternyata orang tertarik dengan asuransi tukang buku itu apa memang asuransi itu penipu sih sebenarnya? Tadi pakai tanda tanya. Masih ditanya benar apa enggak. Betul. Gitu kan, tapi saya percaya dalam sebuah bisnis, sebuah industri ada aja yang namanya penjahat. Oknum, ya entah oknum atau gimana, terserah lah ya. Asuransinya enggak. Ya ada juga sih kalau dia punya pola begitu sih. Perusahaan asuransinya iya. Iya. Tapi asuransinya baik. Iya, perusahaannya ya kan? Baik, tapi pemegang sahamnya penjahat. Kok bisa? Bisa. Kok bisa ya? Kenapa jangan bisa? Bikin perusahaan asuransi? Bisa, tapi saya nggak usah sebut namanya. Janganlah, Pak. Janganlah, nanti kena kita lewat undang-undang IT lagi. Tapi
nantilah. Pokoknya tahulah. Tahulah ya. Pokoknya ada kayak gitu. Oke. Okay. Tapi saya masih tertarik tadi dengan unit link kok. Unit link tadi kan karena adanya, apakah itu memang satu-satunya karena investasi tadi. Padahal sebenarnya gini loh Pak, saya nggak tahu ya, tapi saya sendiri pun sebagai orang yang lama mengenal unit link, ya kan? Investasi yang dimaksud di situ sebenarnya pada dasarnya ketika saya nggak tahu itu pembuat desain yang mendesain produk itu sebenarnya pikirannya begini, bukan investasi itu yang dimaksud sebenarnya. Investasinya itu adalah sebenarnya gini, unit link itu kan rata-rata pakainya whole life, seumur hidup. Okay. Dasarnya ya kan. Okay. Nah berarti premi itu kan harusnya dibayar sampai seumur hidup. Betul. Gitu ya kan. Nah tapi karena banyak orang menyatakan bahwa itu investasi gitu loh kan, pemahaman investasi tadi yang Bapak sebutkan itu kemudian menjadikan orang bilang, agent-agent terutamanya, ini bayarnya cuma 10 tahun. Hah, kenapa? 10 tahun? Kenapa? Karena katanya bisa diinvestasikan. Investasi uangnya nanti, investasi itu akan memberikan hasil untuk membayar premi. Tanda bintang, jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Ada tiga bintangnya. Itu nggak dibaca tanda bintangnya. Karena kecil. Dan penjual biasanya tidak membuka itu semua. Oh, jangankan tanda bintang, ilustrasi aja nggak dibaca. Kadang-kadang, tapi nggak melulu yang salah agent. Ya. Kadang-kadang agent mau ngasih tahu. Bukan, karena agent kan punya atasannya lagi. Oh, gitu. Ya, apa? Bukan downline, tapi upline. Ya, upline. Upline ada lagi. Ada lagi. Agency directornya. Agency director ada lagi. Ada lagi. Semuanya pokoknya semua salah semua tuh. Dari atas. Dosa berjamaah. Itu dosa berjamaah. Akhirnya yang terjadilah korupsi berjamaah. Iya, jadi coba Anda lihat di Facebook grup ya, banyak tuh korban asuransi ABC, korban asuransi ABC. Wah, banyak tuh deh grup. Dan saat ini mereka sudah bergerak loh dari daerah-daerah tuh. Dan saya bilang, aduh ini mesti turun tangan ya asosiasi dan regulator untuk sama-sama membenahi, mencari kesalahan siapa dan dibenahi. Kalau katakanlah misalnya kita nggak mau mengakui kesalahan, ya, kita menampikkan, makin, ini nggak beres. Makin masalahnya makin besar. Jadi orang tidak mau menyesali, tidak mau bertobat, tidak mau berubah sikap, ya selesai. Makanya salah satu mengapa saya keluar dari industri, saya sudah jenuh, muak. Karena perilaku-perilaku itu? Karena saya orang dalam selama 30 tahun lebih. Jadi tahu persis apa yang terjadi di dalam ya, itu? Ya, jadi saya mau membenahi dari luar dengan memberikan edukasi yang baik. Dan sangat lebih enak lagi kalau membenahinya dari luar. Karena lebih independen. Betul, ya betul. Kan? Tinggal tunjuk lu salah, lu salah. Betul. Dan lebih objektif menilainya. Ya. Karena tidak disandra betul. Oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, jadi lu punya itu, gua cabut ya. Aduh, ya. Itu yang selama ini terus aja mohon maaf ya, para praktisi. Ya, itu ya. Main aman. Ya. Karena mereka masih apa? Masih makan di sana. Tapi terus terang Pak, saya ingin tahu sih secara emosi ya, secara psikis ya. Buat orang-orang seperti saya yang juga sudah lama, 30 tahun lebih juga, Pak AIP yang juga sudah merasakan itu, ketika ada oknum-oknum ya, entah itu perusahaan, entah itu orang gitu ya, melakukan hal-hal seperti itu, gimana sih perasaannya Pak? Boleh diungkapkan karena juga masyarakat kan kadang-kadang kalau melihat gini loh, Ini saya nih loh Pak, saya berada dalam satu komunitas. Oh, Buya ini orang asuransi ternyata gitu ya. Dan itu menjadi semua kondisi-kondisi yang negatif tuh lari ke sana. Iya. Iya. Saya sempat dengar dari seorang kawan saya senior, saya sebut aja namanya, Pak Frans Wiono. Oh ya. Dia Pak Frans. Frans Wiono, ya. Dia pada waktu melakukan edukasi untuk regulator di daerah, di daerah Jawa, ditanya sama orang Jawa. Bapak dari mana? Saya dari asuransi. Oh, asu. Jadi segitu dongkolnya orang-orang terhadap industri ini. Industri asuransi. Ya, coba Anda lihat ya, Anda lihat klik namanya Maria Trihartati sama Usmin Tambunan. Itu dua orang yang saat ini sedang memobilisasi, mengumpulkan semua orang yang masalah di asuransi untuk dapat melakukan suatu class action.
Dan sekarang udah masuk? Ke Hotman Paris kemarin, kalau tidak salah dengar. Jadi ini mesti segera di apa ya, ditanggapi, jangan didiamkan. Regulator diam? Enggak diam sih, cuman setelah itu ngomong abis itu diam lagi. Oh, nyanyi dong. Yang Lampung pernah sempat ngomong tapi nggak ditanggapi, nggak dia nggak ditanggapi secara benar atau nggak secara serius, tapi nggak tahu lah saya sendiri mungkin nggak tahu ya, tapi saya pikir ini mesti tantangan supaya karena saya mencintai asuransi, tapi saya lebih mencintai masyarakat Indonesia, ya, jangan sampai nanti asuransi tanda petik dipakai sebagai kendaraan atau alat untuk orang-orang tertentu, orang tertentu untuk mengambil manfaat ya, merugikan masyarakat. Itu yang saya tidak suka karena saya cinta, dan bukan cuma masyarakat, berarti juga orang-orang yang berada di industri. Betul. Waduh, kita yang sudah kerja baik-baik, menjaga nama baik, selama akhirnya tercemar semuanya. Betul, Pak. Anda ya, saya suka sebut itu monster. Oh, monster. Jadinya monster. Aduh, bukan ghost. Kalau di tempat ini banyak ghost loh, Pak. Jangan sebut ghost ya. Oke. Gak apa-apa sih, tapi memang terasa sih, Pak. Saya secara pribadi juga ngerasain itu. 30 tahun makan dari asuransi, dunia asuransi, betul? Membiayai anak saya sekolah dari perusahaan asuransi, gitu kan? Dan hidup dari perusahaan asuransi selama ini. Tapi, ya saya gak bisa bilang saya bersih, tapi belum pernah punya apa namanya punya niat untuk melakukan hal-hal yang jelek terhadap dunia asuransi, gitu kan? Janganlah. Karena buat saya asuransi itu bagus, mulia, sebetulnya mulia, benar, menolong orang lain. Orang, kebayang loh Pak, kemarin salah satu kan Pak Reza itu bicara mengenai asuransi umum ya. Nih, saya sangat terkesan ketika dia bilang gini, pernah kebayang nggak, misalnya satu pabrik kebakar. Kalau pabrik itu nggak diasuransikan, maka pabrik itu bisa berhenti operasinya. Ya, ya pegawainya kan? Berhenti bekerja. Ya, berhenti karyawannya semua berhenti bekerja. Keluarga karyawan tidak bisa makan. Nafkai, ya. Betul. Tapi bukan, ternyata bukan cuma sampai situ. Satu kota kecil itu di dalam komunitas di, itu, pabrik itu, ya kan? Itu bisa chaos semuanya. Kenapa? Karena kondisi itu bisa terjadi banyak penjahat, lahir penjahat, ya kan? Orang-orang karena tadi nggak ada uang untuk belanja kan gitu, jadi orang-orang yang ada di sana yang nggak ngerti apa-apa itu menjadi korban gitu loh. Nah, jadi buat saya asuransi itu luar biasa, tapi kalau dijalankan dengan baik, makanya kita nih sebagai orang yang katakanlah tanda petik punya nurani, yuk kita sama-sama jaga. Iya, betul, Pak. Ini salah satunya juga kita lakukan ini pembelajaran ini. Berani. Berani mau ngomong apa aja di sini. Intinya betul. Jadi intinya balik lagi, kalau katakanlah memang kita punya etiket akademi, etiket baik. Etiket baik. Jadi etiket akademi atau etiket baik? Kalau kita miliki etiket apa? Etiket baik, ya. Saya pikir semua berasal dari dalam, dari niat atau etiket atau intensi ya. Kalau semua kita memang baik, dan kita lakukan dengan baik, saya nggak usah pikirkan hasilnya, pasti baik kok. Ya, alam akan mendukung kebaikan itu, dan kita nggak tahu dari mana dapatnya, hasilnya pasti bagus. Tuhan yang menjaga kita semua. Iya, betul. Oke, kita stop dulu, makin menarik ya. Saya tetap akan mengorek Pak AIP dari semua buku-bukunya itu tadi ya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Pak AIP minum silakan. Mau makan sesuatu? Cukup, udah kenyang. Iya, kita kembali lagi pada perbincangan tadi, menarik ya. Saya tadi coba meskipun dikit-dikit ngutak-ngatik bukunya Pak AIP, pingin tahu isinya itu apa aja sih. Nah, dan kita juga sudah membicarakan mengenai dunia perasuransian, persilatan ya. Perasuransian yang sekarang ini memang kondisinya lagi dirundung malam, ya, gitu, lagi berkabut. Ya. Berkabut gitu. Tapi ya kita nggak bisa tinggal diam, Pak. Ya, kita harus melakukan. Kita sesuatu. Punya kewajiban, punya tanggung jawab juga. Betul. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, kita udah melakukan nih seperti ini sekarang. Ya, kita mengedukasi masyarakat, mengencourage orang-orang praktisi untuk ayo kita lakukan bersama-sama. Betul. Kita juga makanya kita datangkan ke sini orang-orang praktisi biar mereka bisa ikut bersama-sama. Bikin buku, bener, gitu, bikin WA, FB group. Iya.
Dan kalau Pak Ebi, saya lihat benar-benar sama orang-orang yang merasakan kepahitan, kegetiran. Kegetiran itu benar-benar dipandu, di, ya, saya rangkul, dirangkul, gitu. Saya hadapi, ya. Saya hadapi kok. Hadapi. Saya hadapi, saya terima mereka punya kemarahan, caci maki, kedengkian, gimana? Saya terima. Bukan apa, itu kan salah satu tugas kita sebagai manusia untuk mendengarkan apa ya, kegetiran orang lain. Dan kalau katakanlah kita bisa menawarkan hati mereka, membuat sedikit membuat mengademkan perasaan mereka gitu. Dan saya senang intinya supaya mereka pun juga tidak membenci sumber hidup, ya karena memang ada kejadian-kejadian demikian. Tapi kemudian kalau katakanlah kita melarikan diri, tidak menghadapi itu semua, lantas mereka bernyanyi terus-menerus, mengotori dan meracuni semuanya. Dampaknya kan lebih negatif buat kita. Mendingan kita datangkan, kita hadapi, kita dengarkan, ya. Oke, ada apa? Kalau katakan memang kita punya kesalahan, kita harus akui. Walaupun katakan tidak bisa dibuktikan, tapi kalau saya sih bisa dibuktikan. Tinggal lihat aja, panggil agen-agennya, lihat materi-materinya. Kalau semua masyarakat luas ngomongin begitu, berarti suatu fakta kan? Iya. Ya, jadi tinggal lihat materi, saya bilang kembali lagi. Lihat materi trainingnya. Materi trainingnya, duduk di ruang kelas, ya. Coba lihat, panggil agen, coba minta penjelasan dari kamu, mana materi penjelasan kamu. Ada nggak 10 tahun? Kalau ada 10 tahun, berarti salah kan? Banyak sebenarnya gampang untuk mencari pembuktian bahwa telah terjadi kekeliruan, gampang. Asal ada niat, ada etikat. Tapi kalau kita nggak ada punya etikat, capek kita ngobrol. Betul. Dan itu luar biasa sih sebenarnya. The power of repetition. Bagaimana kalau itu diulang? Bisa kolaps, bisa akhirnya bukan apa, akhirnya tidak bisa bertumbuh dan niat baik untuk membantu orang lain, ya, sebagai suatu bisnis yang mulia. Betul. Itu nggak tersampaikan. Tidak tergapai. Padahal tujuan utamanya asuransi itu ada begitu mulianya. Itulah. Dan ya sebagai orang yang pernah ada di sana. Kita nggak bisa meninggalkan gitu aja kan? Saya tidak mau meninggalkan gitu aja, tapi kemudian saya punya batas waktu juga. Kan saya 30 tahun di industri, sejak usia 20 tahun sampai usia 50 tahun. Dan di industri waktu kemarin pun juga saya sudah coba ngomong keras kepada teman-teman, kepada asosiasi, kepada regulator saya juga ngomong keras, bahkan nama saya pun juga tercatat di sana. Tapi kemudian mereka pun pasti dalam hati mereka apa yang dikatakan oleh si Freddy itu benar, tapi mungkin mereka tidak suka caranya. Caranya bagaimana? Ngomong baik-baik, nggak bakal. Kan udah pernah ngomong baik-baik. Udah ngomong baik-baik. Iya. Nah sekarang sudah 30 tahun, sudah cukup lah. Saya kasih waktu buat industri perasuransian ini. 10 tahun usia saya, jadi dari usia 50 sampai 60 saya melakukan etikat akademi ini. Berarti untuk masih meluruskan itu, untuk membantu semua. Nanti setelah usia 60 mungkin saya akan off dari industri dan saya mau jualan kopi saja. Ada kopi di sini. Ada kopi. Kopi berani. Jadi saya bilang saya mau wakafkan hidup saya 5 tahun ke depan lagi untuk industri. Ya, mudah-mudahan industri pun juga memanfaatkan waktu saya, walaupun ada beberapa yang tidak suka, tapi saya akan tetap lakukan melalui cara saya, dengan tetap menulis buku, ataupun memberikan materi-materi begini, ataupun dengan etikat akademi, ataupun dengan bisa asuransi. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Saya hanya lakukan, saya minta tolong Tuhan bantu saya, bimbing saya, mau kemana saja, mungkin di depan ada gunung, ya saya akan tetap lalui. Itu harapan. Itu harapan. Kalau harapan tidak terjadi, kira-kira tidak terrealisasi, kira-kira gimana tuh? Yang penting kan kita sudah berusaha sesuai kita punya waktu, kita punya kemampuan, kita punya kita punya daya lah. Kenapa nggak seumur hidup sih, Pak? Karena saya pun juga mau menikmati waktu saya. Oh gitu ya. Saya pikir asuransi itu buat seumur hidupnya. Saya kasih istilahnya mungkin, tapi paling nggak saya mau menikmati waktu saya. Dan kemudian saya nggak mau juga asuransi mulu di dalam pikiran saya. Saya mau ingin suatu hal yang lain lah. Ada warna lain lah.
pada lain lah ya. Entah apa itu saya nggak tahu. Gitu. Saya mau belajar ini main belajar musik. Apa? Main musik. Oh, main musik. Mungkin. Wah, kalau main musik sini aja ya. Ya. Main musik, kemudian saya mau cari jualan kopi, saya mau menulis buku, okay. Saya mau ngajar apa saja gitu loh. Saya nggak mau lagi ketemu dengan, maaf teman-teman di asuransi. Kalau ketemu dengan kalian, ya kita nggak usah ngomongin asuransi deh, capek. Ngomongnya musik aja. Musik ataupun. Tapi musik asuransi. Pisang hijau. Pisang hijau. Tapi namanya saya ubah. Pisang asuransi. Unit link. Hijau. Ijo. Ada namanya. Jadi saya buat kafe. Saya juga ingin Pak buat kafe. Belum. Ini kafenya baru di sini. Rumah Asuransi Indonesia. Suatu ketika dia akan jadi fisik gitu ya. Oke, bagus, bagus. Bagus. Saya pikir begini. Kalau katakanlah misalnya ada suatu tempat ya, entah di rumah ataupun di ruko ya. Saya punya suatu konsep juga di bawah itu kafe, tempat ngobrol, tempat kita bincang-bincang ya, mungkin difilmkan begini mengenai apa saja teman-teman kemudian ya, kemudian untuk membangun suatu spirit yang bagus yang baik, istilahnya untuk hal yang positif lah. Kemudian lantai dua itu ya saya punya buku, koleksi buku saya mungkin ada 1500 buku. 1500? Halo, halo teman-teman, 1500 kebayang enggak bacanya? Tapi saya percaya kalau Pak Evi itu pasti baca semua. Enggak. Saya terus aja banyak buku yang saya belum buka plastiknya. Saya aja bukunya 100-an, enggak bisa baca semua. Ini 1000. Ada apa buku Pak Evi kok enggak salah ini salah satu koleksi saya gitu kan. Jadi saya mau bikin sebetulnya perpustakaan atau library yang dimana banyak orang yang bisa datang ke sana baca sambil minum kopi atau apa gitu loh. Silahkan dibawa pulang tapi nanti dibawa kembali supaya bisa dimanfaatkan oleh yang lain gitu loh. Tapi mudah-mudahan itu lantai 2 untuk perpustakaan, mungkin lantai 3 buat ruang kelas training. Saya sama dong Pak, kolaborasi dong jadinya. Bisa juga. Karena kepikirannya sama saya juga gitu, di bawah itu kafe, tapi kafenya itu ada buku-bukunya. Oh iya iya. Jadi sambil iya. Ngobrol-ngobrol dia bisa baca buku juga. Iya, karena orang Indonesia itu tuh males kan baca buku. Mungkin pada karena dasarnya, kurang dididik untuk membaca buku kali ya. Orang tuanya malas baca buku, bacanya pos kota. Lampu merah. Lampu merah bukan kompas ya. maksud saya itu kayak gitu. Jadi sambil ngobrol terus ada buku-buku tuh bisa dilihatin. Dan kemudian ada agenda setiap hari apa? Kita itu, belajar bersama. Temanya tematik. Setiap minggu itu temanya apa? Berganti gitu kan. Nah, terus kita di atas tuh ngasih training. Gitu. Betul bagus ya. Betul Pak. Jadi itu namanya Rumah Asuransi Indonesia. Udah punya tempat belum? Udah punya tempat belum? Belum. Mungkin itu. Mungkin kalau Anda punya tempat yang idol, undang kita. Ya, gitu. Ya mungkin kita bisa kolaborasi untuk kebaikan sesama. Betul. Jadi di situ tuh bisa bicara tentang kehidupan, kita ngomong tentang parenting, bisa ngomong soal keuangan, hobi, soal bisnis, betul, rumah tangga. Benar, masalah seksual. Semuanya yang bisa dibicarakan. Pokoknya yang baik dan enak. Menyenangkan. Supaya menyenangkan buat imun kita bagus. Betul. Buat kita bahagia. Betul. Jadi kita jadi awet muda. Betul. Jadi enggak ketahuan saya usia 70, enggak ketahuan loh ya. Saya juga belum kan usia 70. Oke, teman-teman, kita kayaknya udah panjang banget nih kita cerita, meskipun saya sebenarnya masih banyak hal yang saya mau buka, tapi kita gak akan ketemu Pak AFP sekali ini saja, kita akan ketemu berikutnya, mudah-mudahan masih ada waktu. Tuhan kasih waktu buat kita. Dan beliau mau datang ke sini gitu kan, saya ngundang terus gitu, karena memang tujuan kita berani ini adalah bagaimana memberikan pencerahan supaya teman-teman aware, masyarakat aware. Gitu ya Pak? Ya saya pun juga senang berbagi dengan Bu Yani di Berani. Dan kemudian saya mau ajak Bu Yani Berani ini untuk masuk ke saya juga bisa asuransi, jadi kolaborasi. Kolaborasi yang baik, ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Intinya ya, begini, kalau untuk kebaikan saya percaya Tuhan buka Tuhan jalan. Tuhan pasti buka jalan, amin. Oke, nah gitu teman-teman ya. Jadi apa tadi yang kita bicarakan itu semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan. Ya baik untuk agent, halo agent-agent. Jangan nakal. Nakal jujur sama klien.
supaya jangan ketemu klien-klien yang ada di grup FB-nya Pak AIP. Kalau Anda lihat di situ bagaimana kemarahan klien-klien yang merasa ditipu oleh asuransi dan agent-agent gitu ya. Supaya itu tidak terjadi, maka teman-teman agent tolong jangan nakal, tetap selalu jujur, dan Anda tahu bahwa rezeki itu akan datang pada orang-orang yang baik. Apa yang Anda tanam, iya, itu yang akan Anda tuai. Oke, okay? Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.